Oke teman-teman semuanya, kita udah masuk ke dalam game yang kedua antara Garuda Wisnu Academy dan melawan Dewa United Esports teman-teman ya. Di sini Garuda jadi tim Data dan tim Kara Dewa, dan ini pick-pickannya adalah KG Miluta. Wah, Milutanya diambil sama Garuda guys ya. Kemudian masih pakai Lando Taraat, oke. Dan di sini pakai Hayabusa, oke. Hayabucin ya kalau di sini guys ya, Hayabucin. Dan ini Pus Wijaya, ini guys yang saya tunggu-tunggu ya. Wijaya, dua assassin, satu mungkin MM, ini nggak pakai MM mungkin karena udah dua assassin mungkin ya guys ya. Kalau nggak gitu wes pasti pakai MM ya guys ya, masih pakai Raja Padmi, gila men. Oke guys, langsung aja kita masuk dalam gamenya ya. 7654321, let's go. Oke teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam gamenya guys. Ini dia pertarungan terakhir antara Dewa melawan Garuda Wisnu ya teman-teman ya. Dewa dan Wisnu ya guys ya, Dewa Garuda Wisnu. Oke, wes di sini langsung aja rame lancar ya guys ya di sana. Wow, usus is, wah first blood dapatkan. Gila men. Wah, binaranya sakit, double kill. Wah, parah ini. Bahaya ini kalau udah binara double kill di awal, di menit ke belum 1 menit ya, detik ke 30 ya, 25 ya. Udah double kill itu gold-goldnya guys ya, lihat tuh. Langsung terpaut 1000 guys, gila guys. Ini gila sih. Oh ya, saya baru tahu guys. Ketika kita memakai dua assassin dan musuhnya itu nggak punya damage besar, kita bisa guys apa itu berani war di awal kan? Karena damage kita sangat besar sekali ya. Kalau saya tadi lihat di situ seperti itu guys ya. Jadi di awal-awal itu memang sangat penting sekali ya apa itu formasi hero kita itu bisa menentukan langkah apa yang harus kita lakukan saat war juga itu. Oke. Gila. Sumpah 4-0 gila sih. Ini si tim Garuda, teman-teman ya. Itu kenapa karena kok lembek sekali ya? Itu karena sudah kalah gold, guys. Jadi item-itemnya itu kalah, levelnya kalah. Jadi sangat anu ya, apa itu sangat sangat empuk ya. Sangat yummy ya bagi Dewa ya. Tapi memang ini apa itu, memang Dewa itu tim besar sih guys ya, tim besar. Jadi mereka dari segi apa itu kemampuan memang juga lihat tuh, gila PD-nya tinggi juga guys ya. Dan wah, Garuda Wisnu, tapi nggak apa-apa guys, Garuda Wisnu harus kita dukung guys ya. Ini Garuda Wisnu ini jangan-jangan nanti tiba-tiba membalikkan keadaan teman-teman ya, karena tidak ada yang tidak mungkin di sini guys. Wow, dan di sana wow ternyata sendiri guys. Kenapa Andaru sendiri? Di sana ada siapa itu? Andarunya terpongkeng ya guys ya, tapi bagus sekali ini. Nah, gitu guys. Kalau harus jadi satu Garuda. Jangan sendiri-sendiri. Nah, formasinya harus selalu di backup ini MM-nya. Kalau tadi di game pertama MM-nya kayaknya jarang sekali di backup ya, teman-teman ya. Oh, lihat tuh Handar Wijaya yang sudah taruh bayang-bayang guys ya. Dan ini taranya bisa jadi ini teater yang bagus guys. Dan ini saya baru tahu KG itu sekarang kalau dia ngulti itu bisa umpah pasan guys ya. Hello lah, diliatin aja guys ya. Gila guys, Milutanya gila guys. Ini kalau late game ini kira-kira menang siapa? Kalau late game itu menurut saya itu ya ini masih 50-50 sih teman-teman ya. Kalau si Garuda Wisnu itu kuat di pertahanan teman, pertahanannya kuat ini teman-teman ya. Jadi damage-nya cuma satu guys ya, cuma Lando guys ya. Ini bahaya sih kalau sampai terkena. Oke. Langsung tower atas didapatkan, 10.000 versus 8.000. Ayo Garuda Wisnu, kamu harus mengejar ketinggalan code. Kalau nggak bisa terkejar nanti bisa parah nih. Di sana binarnya sudah ngulti guys ya. Wis langsung aja dicakar. Gila. Moment of crucial malah nge-lag guys ya. Waduh, gila guys. Sini aku nggak bisa berkomentar nih gimana ini. Wos, tapi paculan sih ya nggak bisa. Oke guys, wah itu gila guys. Wos dikejar guys. Wah, gila guys binaranya. Kenceng banget ini guys ya. Landonya juga keren ya.
Wih, 4-6 guys ya tuh Garuda wis membalikkan keadaan tuh guys. 11.000 versus 12.000 tuh. Gila 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 gila. Nah, kalau main defense itu menang guys Garuda Wisnu guys karena pertahanannya sangat kuat. Ada dua tank di sana guys ya. Wih, gila guys ya. Dan ini Raja Padminya harus farming, harus menjadikan item jungle-nya teman-teman ya. Karena apa itu stack item jungle itu sangat sakit teman-teman. Kalian kalau punya 25 stack item jungle, landonya baru jadi item jungle-nya. Itu sama aja kalian menambahkan satu item apa itu katalis hunting bow kalau nggak salah itu. Jadi damage-nya itu sangat besar. Wah, terkena. Wah, mau kemana Handaru? Pacol juga. Ush, makanan empuk untuk lando ya teman-teman ya. Makanan empuk ya lando. Wih, ini bangkit ini Garuda Wisnu guys. Ayo. Ush, sakit sekali Wijayanya guys. Satu gerakan langsung mati ya guys ya. Gila Wijaya memang ya, di buff habis-habisan teman-teman ya. Oke guys, kita tunggu di sini, lihat 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 lihat. Lihat guys, lihat guys, lihat 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 Colbert. Mood lucu lembut Colbert gitu guys ya. Hongsi Hongki dan teman-teman. Malah nyanyi guys ya Colbert. Oh, saya tadi baru nonton Colbert guys. Enak guys. Oke, di sini wow, Wijaya yang kena guys. Oh, tapi nggak bisa guys. Tadi kalau kena Miluta itu bisa dipongkeng sama Lando sih teman-teman. Tapi Lando ini masih cari stack guys ya, farming-farming bagus sekali 16.000. Wes, godnya sama guys. Gila ini keren ini. Apa itu Garuda Wisnu bisa mengejar ketertinggalan godnya. Langsung saja ke bawah guys ya. Yaksanya diambil dengan sangat mudah oleh Raja Padmi. Langsung terpaut 1000 lagi tuh. Gila guys. Memang Yaksa itu memberikan gold yang banyak guys ya. Turtle kalau di Mobile Legend ya. Usus dan di sini ada world guys ya. Wah, itu slow motion. Awas hati-hati. Ada slow motion dari KG, slow motion lagi. Ternyata ultimate dari KG nggak bisa diingat guys ya. Gila guys, tapi nggak ada follow up damage dari tim Garuda Wisnu, hanya 2 tank. Jadi tidak bisa ditahan tadi towernya teman-teman ya. Dan di sini siapa yang dipongkeng itu? Tara dikejar oleh 3 orang. Tinggal 1 detik, 1 hit lagi itu pakai apa itu basic attack-nya Miluta mati itu guys ya. Oke, dan di sini tower tengah juga sudah dihabisi. Easy peasy, enggak ada perlawanan. Tower bawah juga dihabisi, dapat 3 tower 24 versus 19. Gila. Gila sumpah guys. Lihat tuh semua ini keterpautan godnya sangat apa itu sangat cepat sekali ya. 26-19 teman-teman, gila ini udah nggak bisa diapa-apain ini sumpah ini apa ya. Gila men. Ini diporak-porandakan guys. Diporak-porandakan guys ya, udah kalah kok bisa ya goldnya, kok bisa tiba-tiba kayak gitu teman-teman ya. Sumpah ini kayak Saitama versus Garou ini ya. Gila 29 itu udah 30.000. Tadi sama loh godnya guys. Sekarang 30.000. Gila. Apa yang membedakan guys? Apakah tower itu duitnya banyak guys ya, 1000. Kita coba lihat guys, apakah towernya apakah langsung 1000 guys, kita coba lihat. Oh enggak guys, masih diulur guys. Gila men. Wow, di sini binaranya. Wah, Wijayanya dapat Lando guys, tapi ngelek. Wih, langsung hilang ya guys ya. Langsung hilang, gila damage-nya. Damage-nya si Stopiri. Stopiri gara-gara ngapa itu ganti rambut ini ya. Oke. Percuma. Wes langsung ya guys. Wah, 34 gila. Oh, ternyata tower itu 2000 gila guys. Tower itu mendapatkan 1000 lebih guys. Kalau kita hancurkan tower itu dapat god 1000. Gila men. Wes raksasa. Oh, baru ngesen raksasa. Raksasa juga 1000 guys. Raksasa, yaksa, tower. Gila guys, udah tuh porak-poranda. Ada harimau macan langsung mengincar. Waduh, tapi harimaunya mati. Oke, dan ini sudah meledak guys. Pertahanannya sangat kuat sekali. Super minion di sini udah masuk ke tower tengah. Wih, spatulan maut dari bayi. Wes, di sana terkena terpongkeng juga guys. Wijaya juga mati. Gila men, Garuda Wisnu langsung godnya 26 versus 36. Gila men.
Tapi di sini guys ya, Raja Padminya masih wow, setara Admin berhasil. Wow, sus. Gila men. Mandarunya membersihkan minion tapi dikasih abab maut oleh KJ oleh KG ya guys ya. Abab maut ya guys ya. Itu KG itu nganu guys, apa itu namanya? Dia itu membawa abab maut dari Hertel ya guys ya. Nah, saya pengen lihat Hertel guys ya. Hertelnya enggak pernah muncul ya guys ya. Wis, dan ini skin New Year's. New Year's. Oh, dikejar guys. Mau kemana kamu New Year's? Wih, tolet, easy peasy. Tolet, mati ya guys ya. Itu offset sih guys ya, offset ya guys ya. Ini Panada, kemudian Handaru pink ya teman ya. Handarunya keren ya, pink ya guys ya. Oke, di sini si ini loh, si siapa itu? Si Nada ini juga kampret nih guys ya. Dia skill satunya bisa nyetun ya guys ya. Oh, tower bawah inhibited turret has been attacked. Oke. Okay. Inhibited turret under attack, guys ya. Our inhibited turret is under attack. Oke, okay, masuk lagi. Wos, Handaru. Oh, ternyata Handaru itu deliknya itu di situ, guys. Di apa itu di situ, teman ya. Oke. Wus, Milutanya terpongkeng, mati juga Miluta. Wah, ini apakah Hayan juga mati guys? Wus, gila men. Raja Padmi Wijayanya juga. Wah, ini duo suami istri ya teman ya. Wijaya dan Raja Padmi guys. Jatuh. Cakaran binaranya sangat-sangat. Binara biru ya teman ya. Oke, lihat tuh. Binara biru guys ya. Binara biru ya guys ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ini, sumpah ini gila damage-nya, ampun Raja Padmi. Skill 2 mu Raja Padmi. Gila guys, Wijaya dan Raja Padmi gila guys. Rakalah tengah berapa tower yang kita dapatkan nanti ya. Gila main hancur 1000 ya teman ya. Langsung dapat 1000 teman towernya kan teman ya. Tower mati langsung dapat 1000. Di sini apakah langsung di end saja? Dan lihat ini, was harimau mautnya langsung mencuri landonya langsung pakai ulti. Kena Miluta. Susu kena lagi, setun lagi. Wah, maaf sekali ya teman-temannya binare. Juga mati guys ya, landonya keren banget nih guys ya. Tapi di lokapala itu ada buyback teman-teman ya, jadi langsung bisa hidup lagi teman-teman ya. Jadi sulit guys ya. Sulit sih. Sulit ini untuk membalikkan keadaan. Seharusnya buyback itu dibatasi teman-teman ya, satu kali aja dalam satu kali match gitu guys ya. Jadi bisa digunakan tidak berkali-kali, tapi nggak tahu sih ini memang lokapalanya apa sistemnya seperti itu guys ya. Jadi kita harus sabar ya untuk apa itu namanya epic comeback. Jarang gitu ya saya lihat epic comeback di Minecraft di lokapalan ya, karena ada buyback gitu guys ya. Kalaupun ada harus seperti ini guys, harus perang ya guys ya. Di epic comebacknya di apa itu di last game guys ya, di menit ke-25. Kalau menit ke-25 kalah god banyak ya sulit. Sus di sana juga mati juga guys. Raja Padminya mau kemana Anda? Ini guys, ini dia titik balik dari apa itu Garuda Wisnu guys ya. Bagus sekali. Ayo terusin. Hajar aja tuh. Tepongkeng di situ aja tuh nadanya tuh. Gila nadanya enggak mati-mati. Sumpah ini nada apa sih? Nada gila guys ya. Dengan apa itu? Di sini ngapain? Ini Mas, ini nunggu momen ini. Wes langsung ulti. Langsung saja cekat-cekat tapi wah sayang sekali landonya, sumpah sakitnya minta ampiang ya guys ya. Oke. Kelemahan dari si binara seperti itu guys. Kita harus mencari sisi yang langsung saja ini menuju ke Lord kah? Enggak guys. Dewa Esport ini gimana ini? Tiga pemain langsung terbongkar 3-17. Sangat seru sekali ini ya. Match kedua ini Garuda Wisnu sudah panas nih guys. Di sana Handarunya terpongkeng juga, mau kemana? Gak bisa kabur pakai ulti. Enggak guys, masih melawan teman-teman ya. Langsung mundur ya guys ya, nggak berani guys ya. Ayo peletnya, wah sip gitu. Tapi masih ada ini guys, apa itu pasifnya Handaru dan juga nganu ya, Iron Maiden ya teman ya. Sangat sulit sekali itu, menyulitkan gitu ya. Item sangat stabil ya tuh. Darahnya Handaru. Ini free raksasa
dari Dewa United ini teman-teman ya. Nggak ada kontes kontes raksasa nih teman. Wah, tuh ada di sana ada Tara yang sedang melihat-lihat guys. Oh, ada kata guys ya. Oh, kita ngecas guys ya. Wah, teman-temannya juga datang guys. Ini siapa ini yang mendapatkan lot ini akan menentukan kemenangan ini guys ya. Oke, di sana ada di belakangnya ada Lando guys. Wis, Lando berhasil mendapatkan raksasa guys ya. Gila men. Ini titik balik dari Deruda Wisnu ya guys ya. Kita coba lihat guys. Mau kemana Anda? Gila nah ini guys ya. Late game gila men. Late game gila men. Tapi ini tower waduh binaranya di sana split post teman-teman. Kalau kalian lihat ya di apa itu di minimap itu binaranya split post teman-teman. Gila men men. Lando di ini waduh kena guys. Waduh, Landonya dikejar ya sampai base gila men. Sumpah Landonya dikejar nggak takut tower itu raksasanya ngapain. Raksasanya bingung guys ya. Raksasanya bingung teman-teman. Ayo raksasa join the battle. Jangan sendiri raksasa. Wah, itu temanmu dipongkeng di belakang. Di bawah guys ya. Raksasanya ini bermain-main dengan Tuhan Crab ini ya. Oke, colek-colek ini ya. Oke. Oh, ini yang menjadi raksasa siapa ini? Si Tara kah? Terus dikaget. Dari sini guys. Gila guys. Ini saya yang pengen tahu itu itemnya guys ya. Item daripada hero-heronya nanti ya. Kita coba lihat ya teman-teman. Raksasanya Dini. Super minion datang di tengah teman-teman ya. Ini bahaya sih. Diledakkan guys. Dung, tapi tak ada follow up damage. Kagenya ultimate bagus sekali Tara, tapi di sana ada harimau yang sedang mengejar si Miluta. Enggak guys, mengejar si Lando guys ya. Gila guys ya, terkena guys ya. Landonya langsung goodbye forever guys ya. Diincar terus guys ya. Di sana guys ada serangan kejutan dipacul aja oleh Haya dan KG masuk. Terkena peletan maut. Mati kah binaranya ini tinggal sedikit. Binara mati oleh terompet mamang-mamang. Terompet New Year's guys ya. Dan di terompet ya kupingnya pecah guys ya. Di sana darunya terpongkeng juga. Slow motion semuanya oleh KG Bung Sin. Apakah dia dipacul lagi guys ya. Gila guys ya, mana Landonya nih. Lando masih mati split. Tapi di bawah guys ya. Di bawah di split push. Ayo peletan mautnya. Gila. Itu si nganu siapa itu si apa? Si stop itu Wijayanya pakai nganu item magic kah? Life steal-nya kok gede banget ya guys ya. Satu kali ulti langsung penuh lagi teman-teman. Kita paculan banget kena 2-3 orang guys ya. Bagus sekali Landonya sudah ada guys ya, dihabisi semuanya guys ya. Epic comeback lah. Nih bisa nih epic comeback udah. Nih menit ke berapa ini? Ke-17 guys ya. Ini kudanya ngamuk ya, kuda New Year's. Kuda New Year's. Ngapain itu? Kuda New Year's-nya sudah tidak bisa guys ya. Ini kuda nuris jangan maju-maju, ayo. Ini itemnya udah jadi, jangan maju-maju juga. Santai-santai dulu. Di sini KG sudah berani ngeblok minion, guys. Itu berarti 7-4 guys ya. Gila guys ya. Lawan ini mutiara dalam nganu guys ya, lumpur ya si Garuda Wisnu ya. Jadi ternyata ada mutiara di dalam lumpur. Artinya ini tim itu kuat sekali gitu ya ternyata ya. Bisa melawan Dewa United sampai seperti ini guys ya. Ini memusingkan ya namanya musan Dewa United ini. Kalau bisa menang ya presiden bisa bisa rame nih guys ya. Dan di sini masih ini sih kena peletan maut guys ya, tapi peletan mautnya itu pakai sepatu apa itu. Tower jadi tower di sana guys. Langsung dipacul lagi. Musuh Dewa United itu kebingungan. Dewa United kebingungan guys. Dewa United terbingungan guys. Gimana ini?
wes, iki match iki, ayo, ayo ganti match gitu guys. Tapi masa ini mereka menyerah? Oh enggak guys, enggak ada minion, enggak ada minion. Usus, awas, hati-hati. Wijayanya sakit, Landonya mati, ampun. Aduh, Landonya mati guys. Wijayanya keliwar-keliwar guys. Awas. Wow, Taranya offset. Terkena nada itu guys ya. Jadi dia apa namanya? Jalannya enggak bisa lancar. Waduh, ini kalau udah Lando mati mending mundur ya. Kita harus ini di Garuda Wisnu harus hati-hati soalnya Hibiscus turret-nya hancur semua tuh. Gila guys. Super minion-nya di sini. Ini apa itu pertahanan dari menu sangat gila sih ya. Gitu yang paling apa? Yang paling keren di kapal itu enggak ada apa itu lock hero, cuman ini kesulitannya lebih sulit sih guys ya. Gila guys. Enggak ada lock hero tapi ketika war itu bisa nge-lock orang gitu guys ya. Gila guys ya. Keren. Mekaniknya manual semua ya. Karena mobil manual semua ya guys ya. Pertahanan terkuat Garuda Wisnu. Judulnya nanti pertahanan terkuat guys ya. Di sana guys ya ada berkongkan. Jadi raksasa nadanya guys. Langsung maju ke depan, bahaya ini. Bencana ini ya, ada raksasa di sana guys ya. Di sana. Harimaunya mencari mangsa teman-temannya. Landonya mana ini? Landonya gitu guys ya. Harimaunya mencari mangsa. Landonya mana ini? Landonya guys ya. Harimaunya kok lama banget itu ultimate-nya guys ya. 5 menit ya guys ya kalau enggak salah. 3 menit ya, 2 menit ya guys ya. 1 menitan lah ya. Di sini guys. Awas hati-hati. Hampir kena guys. Landonya dan Lando jadi tingan guys ya. Jadi idaman para assassin ya. Dicari terus ya teman ya. Oke, Garuda Wisnu gold-nya berapa? 85 guys, 95 guys. Ini nanti apakah sampai menit ke 25 teman-teman? Oke, darunya terpongkeng. Di sana guys. Langsung macannya mencari mangsa guys ya. Macan mencari mangsa. Waduh, baterai saya udah lemah. Cepat ini. Mana yang menang ini? Ada yang ketiga atau yang kedua nih? Oke. Di bawah sana darunya clear minion. Oke. Siapa ini yang akan menang? Kita tunggu. Tunggu teman-teman. Masih Raja Padminya masih ngincar raksasa mungkin ini teman ya. Kalau enggak gitu apakah akan dimajukan sampai ultimate-nya kena guys, ultimate-nya Handaru guys. Dikejar terus MM-nya. Aduh, mati juga nandanya. Jari mau masuk guys ya, cakar-cakar. Cari Lando ya guys ya. Terkena Milutank. Bahaya memang Milutank ini guys ya. Efek daripada Milutank itu sangat ya. Cakarannya udah nggak mampu untuk menganu, tidak sakit ya, udah tidak takut ya. Ultimate-nya Handaru apa guys, Wijaya sangat sakit juga guys ya. Gila. Usus kena. Awas hati-hati minionnya. Gila guys, ini pressure-nya sangat tinggi ya guys ya. Gila guys. Di bawah ada super minion juga. Gila men. Handarunya gila guys, ini udah gila guys. Gila tinggal nganu tok guys, ini langsung di fokus turret gitu guys ya. Masih ada gripnya guys, masih keluar guys ya, nggak bisa guys ya. Handarunya tidak bisa. Di sana di atas guys ya. Apa guys? Langsung fokus turret guys ya. Langsung fokus turret semuanya guys. Masih bisa, gila. Masih bisa guys. Gila ini kayak final ya, kayak final aja ya. Sumpah. Seru banget teman-teman ya. Oke, selamat. Nah, ini guys itemnya guys. Kalian bisa curi item di sini ya. Raja Padmi pakai ini. Dia nggak pakai critical ternyata Raja Padmi ya. Nggak pakai critical, ini juga pakai ini. Hampir sama itemnya Wijaya sama ini, sama apa? Sama
Raja Padmi ya. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa kita pelajari dari match antara Garuda Wisnu dan Dewa United. Kita ketemu lagi di Mayer, reaksi Mayer berikutnya. Terima kasih, jangan lupa nonton Mayer ya, Luka Pala dan main Luka Pala Escape Indonesia, Batal Indonesia ya. Oke teman-teman semuanya, bermain game secukupnya. Jangan lupa untuk beribadah, belajar bakti pada orang tua. Salam usaha, dan bye-bye, terima kasih. Jangan lupa